Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin. Di video kali ini Mimin akan menceritakan suasana Kota Jambi di masa PPKM level 4. Kota Jambi mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 mulai Senin 23 Agustus 2021 hari ini. Total ada 24 titik ruas jalan masuk Kota Jambi yang dilakukan penyekatan. Ada 400 pasukan pengawal penerapan PPKM level 4 Kota Jambi dari tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021 mendatang. Terdiri dari pasukan penyekatan patroli, pasukan organik lainnya, itu kata Wali Kota Jambi. Penerapan PPKM level 4 ini Kota Jambi untuk menekan laju penularan kasus aktif dan angka konfirmasi COVID-19 dalam rangka dengan membatasi mobilitas keluar masuk warga di Kota Jambi. Selain itu, juga menekan kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat.